Apa hubungan jodoh sama ekonomi? Karena jodoh terkendala disebabkan oleh ekonomi. Banyak yang ngaku. Orang yang paling tinggi IQ-nya cerdas pun, kalau udah cerita utang nih banyak juga lupa. Gak tahu entah kenapa, memang begitu. Nah, jadi antum jangan merasa cuma antum aja. Saya tidak lupa, cuman banyak jumpa dengan orang-orang lupa. Dulu sebelum minjam duit dekat kan, begitu udah dapat macam gak kenal ya. Ada orang mati syahid. Orang mati syahid itu bebas dari empat. Tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali utang. Orang mati syahid aja kalau punya utang tertahan, apalagi mati konyol. Oleh sebab itu masalah utang ini jangan macam-macam. Jadi cobalah dari sekarang diingat-ingat berapa hutang piutang, cari alamatnya. Cari alamatnya. Dulu cari, bayar. Sudah dicari ahli warisnya tidak ada, diingat-ingat, dibayar, diserahkan ke masalih ammah, kepentingan umum. Di antaranya masjid, panti yatim, fakir miskin. Hitung dulu. Bapak calon jamaah haji, sebanyak apapun ibadah kalian di tanah suci, kalau hutang tidak kalian bayar, kalian akan dituntut di hadapan Allah. Menangis calon jamaah haji. Datang jumpa saya empat mata. Mohon maaf Pak Ustaz, saya malu di depan orang banyak. Hutang Bapak apa? Bapak kan orang kaya. Memang saya kaya Pak, tapi saya cari orangnya belum ketemu Pak Ustaz. Hutang Bapak apa? Dulu makan bakwan tiga bayar satu. Hati-hati nih mahasiswa. Bukan kalian, kami dulu. Nah, itulah bayar. Oleh sebab itu maka cari bayar. Kalau tidak ketemu, maka dihitung ekuivalen berapa itu, lalu kemudian diserahkan ke masalih ammah, kepentingan umum untuk umat. Serahkan ke masjid. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid. Ya, ini ada uang. Uang apa nih Dek? Terima aja lah Pak, jangan tanya-tanya. Jadi enggak perlu akad. Saya bayarkan akad utang Mbak Wan selama 3 tahun SMP tunai. Enggak perlu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ganteng. Hehehe. Ustaz yang ganteng. Hehehe. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Islamization of knowledge? Bukankah semua ilmu sains itu dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi ilmu apapun itu Islam, tergantung orangnya kan? Syukran. Naik sepeda itu bisa enggak dibedakan? Naik sepeda itu ilmu kan? Ilmu belajar naik sepeda. Lalu kemudian bisa enggak dibagi? Ini naik sepeda Islam, ini naik sepeda konvensional. Ilmu kan? Ilmu cara naik sepeda, naiknya dari kanan. Nanti kalau jatuh, sebelum jatuh na'uzubillah, setelah jatuh la haula wala quwata illa billah. Letaknya di mana? Mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis, ada ayat kauniyah, ada ayat alam semesta. Itu semua disebut ayat oleh Allah Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari la ayat. Bagaimana menggali, mengeksplorasi ekonomi dari Al-Quran, dari sirah Nabi. Ada mahasiswa pasca sarjana ngontak saya mau nanya masalah andragogi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya tesis S2 saya tentang andragogi, kata dia. Mohon maaf, saya andragogi ini bukan bidang saya. Saya taunya Andra and the Backbone. Saya mau ngajak ketemuan. Karena mahasiswa ini perempuan, mahasiswi, jadi saya gak berani ketemu di rumah makan, ketemunya di masjid. Nanti kalau ketemu di rumah makan dia foto kan bahaya.
akhirnya ketemu di masjid. Kata dia, andragogi ini apa? Saya tanya, andragogi ini belajar setelah dewasa, Ustaz. Terus, saya sudah cari hadisnya, enggak ketemu. Kata dia, dia sudah nyari hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, enggak ketemu. Belajar setelah dewasa. Lalu saya tanya, Khadijah beda umur dengan Nabi berapa tahun? Waktu Nabi umur 25, Khadijah umur 40. 40 dengan 25 berarti perbedaan umur 15. Waktu Nabi dapat wahyu umur 40, berapakah umur Khadijah? Hah? 55. Berarti dia belajar Islam umur berapa? 55. Belajar Islam setelah umur 55 itu apa namanya? Andragogi. Ketika saya tanya gitu, berapa umur Khadijah belajar Islam? 55, Ustaz. 55 itu anak-anak apa dewasa? Dewasa. Apa itu namanya? Jadi yang namanya ilmu-ilmu itu bukan tertulis secara tekstual. Dia maunya yang ada di kepala dia, dibukanya Sahih Bukhari, andragogi adalah itu anak TK. Paham? Bagaimana menggali ilmu yang tersirat dari ayat, dari hadis, dari sirah? Maka ulama itu disebut dengan faqih, bukan alim, faqih. Makanya doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Nabi tak mengatakan Allahumma alimhu, tidak. Nabi mengatakan Allahumma faqihhu fiddin. Faqih dia dalam ilmunya, bisa menggali yang tersirat di balik ayat. Maka muncullah ekonom-ekonom yang menemukan solusi umat dari ayat. Ayatnya sama dibaca oleh Qori Internasional Muammar ZA Kiai Haji, dibaca oleh Abdul Somad, ayat sama, tapi ada temuan yang berbeda ketika dibaca oleh seorang ekonom dari Tazkiyah. Insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Masih ada Ustaz banyak. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Ini mahasiswa kelihatannya. Apabila sudah ada jodoh, boleh Ustaz? Apabila sudah ada jodoh yang ingin segera menikahi saya dan menikahnya di tahun ini, tetapi keluarga besar saya menyuruh nikah tahun depan, apa yang harus saya lakukan? Lebih baik mendengarkan keluarga besar atau segera menikah? Lari maksudnya. Demikian Ustaz. Apa hubungan jodoh sama ekonomi? Karena jodoh terkendala disebabkan oleh ekonomi. Banyak yang aku. Jadi ekonomi ini menggantung kepada segala aspek. Ibadah menjadi khusyuk karena ekonomi. Ceramah menjadi khusyuk. Kenapa saya ceramah di Tazkiyah ini khusyuk? Ekonominya bagus, AC-nya kencang. Coba kalau di tempat lain berkipas saja lah. Ekonomi Islam adalah tapi di sini, masya Allah, di sudut-sudut ada AC, hebat. Hebatnya lagi AC-nya nggak kelihatan karena dimasukkan ke dalam dinding. Biasa. Kenapa acara ini bisa diliput di seluruh dunia bisa melihat? Karena ekonominya mapan, kameranya besar-besar. Di tempat lain saya ceramah, sini nggak ada kamera. Walaupun nggak semuanya hidup. Artinya ekonomi ini. Nah, manistata'a minkumul ba'ah. Coba tengok hadisnya. Manistata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang ba'ah? Apa kata syarah? Syarah, syarih penjelas hadis. Al-ba'ata al-qudratu. Makna al-ba'ah mampu. Mampu secara apa? Mampu secara keilmuan, mampu secara finansial.
Manistato aminkumul ba'ata, siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa. Jadi adik-adik mahasiswa yang belum mampu menikah, akan puasa aja dulu. Puasa. Kalau puasa kalian, nafsu ada, tenaga tak ada. Lemas. Jadi bawaannya mau mati aja. Bro. Itu ada mahasiswi cantik dari Tazkia. Aku udah enggak ngeliat lagi. Udah mau mati aja bawaannya. Nantilah habis buka baru kita cari. Nah, oleh sebab itu, kalau ekonomi, sekarang ekonomi sudah mapan. Kira-kira mana yang didulukan Pak Ustaz? Apakah saya menikah tahun ini atau dengan keluarga? Balik kepada Al-Quran. Apa kata Allah? Wa amruhum shura bainahum. Orang beriman itu memutuskan berdasarkan shura. Datang ke ayah, datang ke ibu. Papa. Jangan panggil papa, kita makan sambal terasi nah. Ayah, saya ada rencana nikah sekarang ya. Kau sudah punya kemapanan ekonomi? Sudah mampu insya Allah ya. Tahun depan, mobil belum ada. Nanti cucuku naik motor batuk. Ah ini, apa kata Allah? Iyakunu fuqara. Kalau calon mantumu itu fuqara, miskin, yughnihimullah. Allah yang akan membuat dia kaya. Nanti datang ke dia. Kamu mau minang anak saya? Iya pak, datang aja naik Grab. Bacakanlah itu. Ingat-ingat yang saya sampaikan tadi. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau yang datang ini miskin, Allah akan mengkayakan dia. Pergi pulang. Yang nyampaikan itu jangan mulut kamu. Pinjam mulut orang lain. Yang kira-kira ngomongnya didengar sama orang tua. Datangi ibu rektor. Datangi Dr. Sapi Antonio, mereka yang ngomong. Jangan mentang-mentang kamu udah ngaji, pulang kamu yang menceramahi orang tua. Ayah sini, mama sini. Assalamualaikum. Begitu. Musyawarah. Jangan nikah diam-diam. Nanti sudah punya anak baru kalian pulang kampung. Orang tua tak tahan darah tinggi. Pulang kalian bukan bawa ijazah, bawa menantu sama anak. Mati dia. Musyawarah baik-baik. Jangan sampai menjadi penyesalan. Bagus kalau mahasiswa-mahasiswi mapan menikah. Dua-dua tercapai insya Allah. Mudah-mudahan semuanya disegerakan Allah menikah. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Wallahualam. Waalaikumsalam. Ustaz ini ada lagi. Ustaz saya mahasiswi semester 5. Cita-cita saya meninggal husnul khatimah. Subhanallah. Tetapi hobi saya berbuat maksiat. Enggak linier. Ingin mati tapi maksiat. Jujur saya selalu menyadari perbuatan saya. Perbuatan yang salah, bahkan saya sering menangisinya. Tolong beri saya nasihat, amalan apa yang bisa menjauhkan saya dari perbuatan maksiat itu. Saya sudah bosan menangis atas dosa-dosa saya. Gitu Ustaz. Berdosa itu semua orang tahu, tapi penyebab apa membuat engkau berdosa, engkau mesti tahu. Dosa apa yang kau lakukan dan mengapa engkau berdosa, mesti tahu. Sehingga mudah kita mencarikan obatnya. Itulah gunanya kita diperiksa dulu sama dokter di USG. Itu USG hamil. Di scan supaya dipastikan apakah dia usus buntu atau cancer, supaya jelas. Maka jangan sampai salah obat. Salah obat nanti jadi penyakit, racun. Oleh sebab itu maka diketahui dulu penyakitnya apa. Ini pertanyaannya umum, maka saya jawab secara umum.
Pak Ustadz, saya bergelimang dosa. Dosamu apa? Penyebabnya apa? Dosa saya ini karena sebabnya ini. Cepat atasi. Dosa ini penyebabnya ini. Obatnya ini. Atasi ini. Anda secara umum, biasanya dosa hinggap kalau kita selalu sering sendirian. Maka jangan sendirian. Harus berjamaah. Buat komunitas. Saya senang anak-anak muda ini punya komunitas-komunitas. Saya banyak jumpa komunitas. Kamu dari komunitas mana? Saya dari komunitas jombloan visabilillah, Pak Ustaz. Mantap. Kamu komunitas mana? Saya komunitas petato taubat, Pak Ustaz. Mana tatomu enggak kelihatan? Nih. Ada satu titik. Kamu komunitas mana? Saya dari komunitas subuhan berjamaah, Pak Ustaz. Bagus. Ah, jadi yang pertama jangan sendiri. Jangan pernah sendiri. Sekarang ini komunitas tazkiyah. Nanti pulang ke kos-kosan, mulai setan mendekat. Maka di komunitas kos-kosan juga cari komunitas kos-kosan yang islami. Saya dapat berita katanya di sekitar Bogor tazkiyah punya tempat tinggal yang islami. Betul tuh. Nah ini terjaga dia. Nanti di grup juga, di grup itu juga ada grup-grup yang menjaga kita. Kalau berada di grup yang buat maksiat keluar. Kamu coba lihat grup-grupnya, pasti cek grup homo. Ngapain kau di dalam? Saya mau mendakwahi mereka, Pak Ustaz. Astagfirullah. Kau enggak kuat, bro. Belum tentu kuat. Nanti kalau sudah kuat, baru. Jadi kalau ada grup yang kira-kira menyelamatkan kita. Jadi yang pertama menyelamatkan diri ini adalah pertama taubat nasuha, mandi taubat. Setelah itu berjamaah, buat komunitas. Setelah itu istiqomah. Makanya nanti buat komunitas ada datanya, kartunya, fotonya, nomor handphonenya. Kalau enggak datang, ditanya. Nanti enggak datang. Kenapa enggak datang? Ada ketuanya. Ada. Nah, jadi insya Allah terjaga dia. Pertama taubat. Yang kedua komunitas. Yang ketiga istiqomah. Maka insya Allah kalau tiga ini dijaga, selamat kita. Mudah-mudahan yang mau bertobat, tobat, segera tobat sebelum malaikat maut datang. Ingat. Malaikat maut datang tidak pernah melihat akte kelahiran. Jangan kalian pikir karena semester 5 malaikat masih lama. Semester 2 aja banyak yang gol. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kita lanjut Ustaz, masih ada waktu. Bismillah. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya. Kan waktu sholat Jumat tidak boleh berbicara. Gimana hukumnya dengan menjawab sholawat atas Nabi? Terima kasih. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, maka janganlah satu di antara kamu berkata-kata. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada orang di sebelahmu, faqad laghauta, maka kau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'ata lah, siapa yang melakukan perbuatan lagha maka tiada jumatlah baginya. Diam, tiada Jumat baginya. Adapun khatib mengatakan, marilah kita berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apakah lagha? Tidak, karena dia sedang berdoa kepada Allah memohonkan selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya berdiri salah satu dari jamaah itu, jamaah solat Jumat berdiri, lalu dia ngomong ke khatib, Pak khatib, cepetan dikit dong. Nih kimi kelas di tazkiyah udah mau masuk nih. Apakah batal khutbah Jumat? Tidak. Mana dalilnya? Karena Nabi pernah khutbah, tiba-tiba datang orang Arab Badui ke pintu Masjid Nabawi. Apa kata dia? Ya Muhammad, halakatil amwal. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kampung kami sudah hancur. Tanam-tanaman mati kering kerontang. Onta-onta mati tidak minum. Tolong berdoa kepada Allah. Apakah Nabi waktu itu ngomong batal sholat Jumat? Nah, Nabi angkat tangan. Nabi angkat tangan. Apa kata Nabi? Aghisna, aghisna, aghisna. Itulah yang disebut dengan istisqa dalam khutbah Jumat. Nabi justru berdoa, minta supaya turun hujan. Selesai sholat Jumat, pulang sahabat. Basah halaman Masjid Nabawi. Begitulah hebatnya doa Nabi SAW. Jadi yang membatalkan itu kalau berkata-kata sesama jamaah.
Adapun jamaah berdoa, jamaah ngomong ke khotib, atau sebaliknya, khotibnya ngomong ke jamaah, apakah batal khutbah? Tidak. Nabi sunnah khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, langsung duduk. Apa kata Nabi? Qum, berdiri, 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 kata Nabi. Nabi suruh dia sholat 2 rakaat. Andai saya sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki duduk, saya suruh dia berdiri, berdiri. Tapi belum pernah lagi. Qum, berdiri sholat. Makanya kalau adik-adik terlambat, jangan langsung duduk waktu sholat Jumat, tetap sholat 2 rakaat. Tapi janganlah sholatnya di depan khotib. Ini udah terlambat, pikirlah ke pinggir-pinggir sana. Ini udah terlambat di depan khotib. Allah, pakai baju kaos, tulis ini, emang masalah buat lo. Allah malam. Ustaz ada 3 lagi, boleh? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, teman saya mengamanahkan pertanyaan. Teman saya pernah berzina, tapi tidak sampai hamil, dan dia kini telah bertobat. Yang ingin teman saya tanyakan, apakah yang harus dilakukan? Menyembunyikan aib itu atau bersetoran kepada keluarga? Terima kasih. Dia laki-laki perempuan? Tulisannya ini temannya soalnya. Kalau laki-laki berzina, habis itu dia nikah, istrinya kan enggak tahu kan? Enggak tahu karena enggak ada labelnya. Beda sama perempuan. Kalau dia berzina, habis itu dia nikah, suaminya tahu. Dalam kitab fikih dikatakan, dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Lihat fikih sunnah. Inishtarata bikran. Kalau seorang laki-laki menikah mensyaratkan istrinya mesti bikran. What the meaning of bikran? Virgin. Inishtarata bikran. Kalau laki-laki mensyaratkan istrinya harus bikran, virgin, fabanat thayban. Ternyata setelah nikah tidak virgin, falahul fashu. Maka laki-laki itu punya hak untuk fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Makanya tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Makanya saya tanya, tadi yang tanya laki-laki apa? Perempuan, kalau laki-laki dia tobat, tobat nasuha, selesai. Jangan kau ceritakan sama dia. Jangan perlu nanti, dek, ada sesuatu yang mau ku ceritakan. Apa bang? Kau bukan yang pertama. Apa? Tapi kalau perempuan, kau harus cerita. Karena kalau tidak nanti, ah, ini bahaya. Cuman menanyanya, jangan langsung pancing-pancing dia dulu. Pancing dia, mas, ya, apa sih arti keperawanan bagimu? Terus dia bilang, alah, gak ada. Aku pun gak perjaga, katanya. Apa? Jadi hati-hati. Kalau memang dia siap menerima, lanjutkan. Tapi kalau tidak, itu nanti bisa menjadi fasah namanya. Apa namanya? Fasah. Fasah itu artinya pembatalan pernikahan karena laki-laki punya hak. Ini hati-hati perempuan. Mudah-mudahan Allah menjaga kehormatan anak-anakku sekalian. Amin ya Allah. Ustaz, 2 lagi. Bagaimana jika perekonomian di dunia berbasis Islam? Akan seperti apa perekonomian itu? Apakah masih ada kemiskinan? Apakah masih akan terjadi inflasi? Kita bicara tentang ekonomi di alam gaib atau alam nyata? Saya tanya sekali lagi. Bicara ekonomi Islam ini bicara teori di alam kertas, makalah, seminar, lokakarya atau pernah nyata di alam nyata? 2,5 tahun jadi khalifah dan dia menantang. Siapa yang bisa berjalan kaki dari Son'a ke Darul Bayda? Son'a, Yaman. Sekarang kita hitung, Yaman. Naik Yaman, Saudi Arabia. Naik ke atas Suriah, Yordania, Palestina. Naik ke atas lagi Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko. 9 negara. Siapa yang sanggup jalan kaki 9 negara mencari fakir miskin, bawa ke sini. Kata Umar bin Abdul Aziz. Abad kedua Islam. Tidak ada fakir miskin.
kalau ekonomi Islam diterapkan. Jadi kita bukan cerita masalah makalah seminar, kita bicara tentang pernah wujud ada di alam nyata. Bukti, real, fakta, bukan fiktif. Jadi orang Islam cerita ekonomi ini bukan dongeng, bukan cerita tentang masalah. Nah, ini mesti diwujudkan kepada umat Islam. Lalu kemudian kenapa dalam fikih itu, coba baca kitab tafsir di abad-abad keempat, abad-abad kelima, abad-abad keenam, mereka cerita tentang anjing Ashabul Kahfi warnanya apa, apakah anjing herder apa anjing bulldog. Mereka cerita tentang perahunya Nabi Nuh sebesar apa, kayunya dari kayu apa, mendaratnya di mana. Lalu kemudian orang zaman sekarang baca itu, apa ini? Ngapain dikaji anjing Ashabul Kahfi? Ngapain dikaji? Justru kalau dilihat dari sisi lain, begitulah hebatnya ekonomi zaman itu, sampai mereka memikirkan sesuatu yang berlebihan, karena memang makan cukup, kehidupan luar biasa, ekonominya mapan, sampai mereka berpikir tentang sesuatu yang tak terpikirkan oleh manusia sekarang. Sekarang kenapa orang tidak produktif? Gimana mau produktif? Ekonomi morat marit, tunggang langgang, lintang pukang. Jadi kalau dibaca abad-abad pertengahan, abad keempat, abad kelima, abad keenam, kenapa tafsir-tafsir, fikih-fikih itu mengkaji dengan kajian luar biasa. Bahkan di Indonesia, kalau adik-adik nanti baca fikih, ketika Islam sedang jaya-jayanya di Kalimantan, ada kitab fikih namanya Sabilal Muhtadin, ditulis oleh Mufti Kerajaan Banjar, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dikaji tentang masalah sesuatu yang tak terpikirkan oleh manusia, saking kan mapannya ekonomi mereka saat itu. Andai ada seorang pergi ke hutan, bisa konsen, masih bisa. Andai ada orang pergi ke hutan, sampai di hutan turun hujan gerimis, maka dia pun masuk ke dalam gua, berteduh di dalam gua. Setelah berteduh dalam gua, hujan pun reda. Lalu dia keluar dari dalam gua melanjutkan perjalanan. Ternyata gua tempat dia berteduh tadi, rupanya, maaf, kemaluan raksasa. Apakah dia wajib mandi junub? Orang sekarang kalau baca itu, ngapain dikaji masalah ini kan gak penting. Memang betul, tapi cari sisi lain. Begitulah mereka berpikir, saking kan sudah mapannya ekonomi sana itu, tak ada lagi fakir miskin, orang kaya raya, sampai orang berpikirnya pun kelas VVIP. Nah, jadi banyak orang mengatakan, ini kitab-kitab klasik ini Ustaz terlalu besar masalah. Kenapa kitab itu sampai 1 meter panjangnya? Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi 606, 1 meter panjangnya. Kitab-kitab fikih itu ditulis Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin. Dalam syarah hadis pula Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, sampai dikaji masalah waw, masalah fa, masalah wa. Untuk apa dikaji ini? Saking kan makmurnya hidup mereka, tak ada lagi dikaji masalah kemiskinan. Kenapa penulis-penulis sekarang tidak produktif? Salah satu sebabnya adalah masalah ekonomi. Saya hanya ingin bercerita bahwa umat Islam, kalau cerita ekonomi Islam, bukan cerita teori, tapi pernah jaya, dia ingin mengulang kejayaan itu. Dan kalau Islam jaya, semua akan mendapatkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, and share.